Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Tarik Halilintar panik kepergok masih stok mantan, Fuji cemburu. Usai 5 hari berpacaran, pasangan muda YouTuber Tarik Halilintar dengan model Fujianti Utami kembali menuai sorotan publik. Jika sebelumnya momen romantis Fuji dan Tarik Halilintar yang disorot, kali ini justru kebalikannya. Fuji memergoki Tarik Halilintar menstalking mantannya di media sosial. Ah, masih stalking mantan, celoteh Fuji yang ditilik dari Instagram Story Maharani Kemala. Usai disindir, adik Atta Halilintar tersebut langsung membantahnya dengan spontan. Enggak, balas Tarik Halilintar. Sementara itu, Maharani Kemala menanyakan perasaan adik ipar Aurel Hermansyah setelah kepergok sedang menstalking mantan. Dia hari ini terdakwa. Salting dia, panik gak? Tanya Maharani Kemala dengan nada menggoda. Tarik Halilintar mengaku, dirinya sempat panik lantaran ketahuan Fuji sedang menstalking mantannya. Di sisi lain, Fuji tampak menunjukkan ekspresi kecemburuannya karena sikap Tarik Halilintar. Pulang membawa bete, kata Fuji. Unggahan video story Instagram tersebut menyebar luas di sejumlah akun gosip dan menjadi perbincangan netizen. Masih baru pacaran udah cemburu-cemburuan, tulis seorang netizen, namanya juga masih baru pacaran, sambung netizen lain, tengil, kata netizen lainnya.